150 ya. Oke, okay, makasih. 100 ya boleh. 150.000. Bawa ini nih ke Bekasi. Ada PJR. Maksudnya yang jenis hari ya, mana? Iya. Apa aja di style kamu sudah sampai nih. Tapi pun. Jam 5:03. Jati bening. Beda-beda yes, bisa. Beda-beda niku istilahnya di tiangnya di depan panjang. Mau dirakit atau taruh aja? Taruh di mana? Pak. Maaf. Iya. Iya, turun. Di tempat dulu nih. Nih. Tenda. Ade, tangannya 7. Tangannya 7. Masuk YouTube. Nih YouTube. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Rabu. Hari apa nih? Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 nih. Tiba-tiba sore jam 3 suruh kirim ke Pondok Gede lagi, Bekasi. Sore-sore lagi. Mana habis mogok mobilnya tadi? Ada segitiganya enggak? Ada. Ada. Iya, segitiga udah pakai. Lewat tol lagi nih. Semoga aman. Pom bensin dulu lah. Oh iya, pom bensin dulu. Oke, isi bensin dulu di samping Cetralen. Berapa? 150 ya? Oke, makasih. 100 ya boleh. 150.000. Bawa ini nih ke Bekasi. Jam berapa nih? Jam 4. Guys. Apa soalnya jam berapa ya? Ya tergantung di jalan. Oh iya, siap. Makasih ya. Makanya macet ini mah pasti 15 liter Pertalet. Bismillahirrahmanirrahim. Masih oke. Berangkat. Dalam awas kanan. Mau kemana dia? Waduh bingung dia. Udah hijau. Pakai sabuk. Ini udah. Oh iya udah. Langsung kiri ya. Ya merah. Telat kita. Ada Pak Polisi, no? Ada Pak Polisi. Banyak polisi kalau sore. Itu? Cetralen. Cetralen. Oke guys, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore nih guys. Masih harusnya sore mau pulang. Ini baru berangkat. Baru berangkat nih sama Mas Aris nih. Mas Aris. Wow, macet guys. Sampai sana jam berapa Bekasi, Pondok Gede? Macet. Wah, alhamdulillah. Iya nih. Emang jamnya nih macet. Ada PJR guys. Awal apa nih? Anggota dewan. Ada yang baru. Mana? Gubernur. Gubernur lewat. Gubernurnya masuk YouTube Mas Kris 7. Siap. Udah habis. Kita keluar ini kali ya. Kita keluar gerbang tol keluar.
Kota Bekasi. Bukan Jakarta lagi, udah masuknya Bekasi. Bekasi. Ini gua tau sih. Gua liat atas sih. Ini kali ya. Cibunir, Jati Bening. Bukan, gua liat Jati Bening, Cibunir. Oke. Wow, anginnya kencang, guys. Mana pintu keluarnya? Cikunir 500 meter. Siap. Itu keluarnya nih. Ambil jalan keluar 08. 08. 09 Flyover Cikampek. Ini ngapain? Foto-foto ya? Apa istirahat? Setelah 300 meter, belok kiri menuju Jalan Jati Bening. Iya, iya. Jalan Kincan oke. Raya. Oke, siap. Etalnya mana? Langsung belok kiri, puter. Oh, turun di sini karyawan kementerian. Berapa duit ini? Bayar. Pastikan saldo cukup. Pastikan cukup. Oh, 4.000. 4.000. 4.000. Langsung ambil kiri. 07, Mas Kris 7. Yoi. Oke, op, tempelin. Oh iya, langsung kebuka. Ada saldo. Sisanya 85. Ada saldonya ya? Ada, 85. Kita langsung kiri nih, menurut Google Map. Ini belok kiri. Langsung putar balik kiri. Nih dia belok. Belok kiri menuju Jalan Jati Bening. Jati Jalan itu. Kincan Raya. Banyak. Lalu belok kanan ke Jalan Jati Bening. Cakep-cakep banget ya, bening-bening banget ya. Bening-bening guys. Karyawannya, karyawan kementerian. Terus, belok kanan belok ke Jalan kanan. Jati Bening, Jalan Kincan Raya. Bening-bening, karyawannya. Bening-bening, kanan, kita kanan. Menurut Google Map, kanan. Jati Bening. Ini udah masuk pada perkampungan, jalan dalam kota. Terus, lurus. Oke, lurus. Lokasinya tidak jauh dari pintu gerbang tol Jati Bening. Beli tes apa, Mas? Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Lampiri Raya. 500 meter lagi sampai Salak Pondok, Cipondo. Nanas Madu. Dikit lagi sampai guys. Cuci mobil 25. Belok kiri sampai dah. Lumayan. Tadi lancar sih. Belok kiri dah sampai. Apa? Jati Bening Residen. Belok kiri. Nganter apa sih ini? Nganter apa? Tenda ya? Tenda. Belok kan? Kiri ke Jalan Lampiri Raya. Ngirim tenda guys. Lampiri. Mana belokannya? Belok kiri. Wah kelewat. Mana belokannya? Iya.
Ini dia nih. Ini ya. Iya lah. Iya. Belok kiri lah. Terus lurus. Lurus. Lokasinya di mana ya? Halo. Ini lewat apa nih? Pondok Kelapa Duren Sawit. Ya. Alidar. Ini apa? Oh, tenda-tenda ini kali ya, dia buat jualan ya? Hah? Pasar malam kali dia pengen jualan. Setelah 400 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Lampiri Raya. Jalan Lampiri Raya. Google Maps sih ini, kemarin. Belok kiri ya? Ini suruh, oh iya. Tetap terus ya. Ngikutin jalan ini ya. Nyari alamat. Ngikutin map. Kalau dulu gak ada Google Map, gimana nyarinya ya? Hah? Nanya-nanya terus ya sama orang ya. Pak, ini alamatnya mana? Masih ada Google Map aja masih nanya orang, apalagi waktu dulu ya gak ada Google. Kiri kanan usai tikungannya guys, kanan kiri lagi, lurus lurus saja. Saya masuknya, waduh ada ini nih, kanan. Mana nih? Kanan ya. Mana lagi nih? Ntar saya lihat map dulu. Lokasinya 500 meter lagi, kata Google. 500 meter. Mana nih? Sebelah kiri. Sebelah kiri, mana sebelah kiri? Wah, ada gerobak. Tahan dulu. Oke, kanan dikit. Nih, lokasinya depan. Sampai mentok. Ini bukan ya? Bukan. Satu lagi, gang satu lagi. Sampai mentok lah pokoknya. Mentok kiri udah nyampe. Kiri. Mana mentoknya ya? Eh, apa nih? Oh, taman. Ada taman, guys. Ini ST Solo. Beli, Mas. Parkir dulu. Depan aja. Ini taman lagi. Banyak taman. Taman lagi. Tuh mentok tuh udah. Mentok nih, belok kiri udah sampai. Lokasinya sebelah kiri. Belok kiri ke Jalan Melati. Oh, Melati. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh, ini tuh. Tuh Melati 1. Sebelah kanan. Ini lokasinya, Mas. Ini. Waduh. Eh, maju lagi. Tapi yang mana ya? Yang depan atau mana? Itu kali itu. Parkir situ bisa sih, tikungan. Tahu. Ini parkir sini boleh kan? Coba tadi. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Tuh, kanan, depan lagi. Kanan sebelah kanan yang belok kemana? Yang mana kanan? Ada jemuran tuh, sebelah kanan tuh. Oke, alhamdulillah udah sampai lokasi jam 5 pas. Antar ini nih tenda nih, mungkin buat dia pasang di sana kali depan. Ini kayaknya nih usahanya. Camping tower. Tinggi banget. Ini
Tanya dulu bener apa enggak? Iya, ntar siapa yang terbalik? UB Mart, namanya UB Mart. UB Mart. Sampai tuh. Saya telepon dulu. Maksudnya yang jenis dasar ya, mana? Iya. Apa aja di style kamu? Sudah sampai nih. Telepon. Jam 5:03. Jati Bening. Beda-beda bisa. Beda-beda ni bu, istilahnya di siangnya di depan tajam. Mau dirakit atau taro aja? Taro mana? Kade. Maaf. Iya. Iya. Terus. Ikutin Mas Aris sama orangnya. Siap. Ada pemain futsal. Ikutin apa? Main futsal, guys. Ada lapangan aja, enak ya. Bayar gak sih, gratis. Taruh mana nih tendanya? Nih. Nyari tempat dulu nih. Nih. Yang tenda. Ade, tangannya 7. Masuk YouTube. Nih YouTube-nya nih. Ini. YouTube. Iya. Iya YouTube. Udah yuk bawa. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Ah dia nih. Mundur ke dalam nih. Saya mundur apa? Mundur lah, enakan mundur. Mundur Pak ya? Iya. Maaf. Maaf. Apa namanya? Awas dah. Bisa Pak ya? Langsung kiri. Habis. Oke. Wes. Pas. Alhamdulillah. Mantap. Pak. Lain satu digelar dulu. Dompetnya mana ya? Jatuh dompetnya. Ini kan. Jatuh. Mau naruh nih. Turunin. Turunin ke dalam. Buat di sini. Buat teras ini nih. Oh, buat di sini nih. Taruh mana, Mas? Taruh mana? Ini sekitar 21%. Iya. Jadi foto dikirimin sama warga. Masuk enggak? Iya. Mau disusun. Sini.
Thank you.
disusun semangat muat ya mobil muat ya kasih langsung di tes susun. Buat parkir, tempat parkir. Wih mantap, sebelum tugas madang. Mau dipasang tendanya. Mau disusun, naikin. Susun dulu. Tinggi ini pasti. Kalau tinggi. Yo.
Okay, develop them.
langsung lepasin dulu, salahin dulu. Udah nih. Terus, jauh. Berarti itu kurang semangat tuh. Ya. Kok diem dulu sih, Teh? Yang lain. Udah belum? Udah masuk belum? Thank you.
Pak. Mantap guys, nyusunnya. Guys, udah jadi. Ini gak dibongkar lagi kan? Ini gak dibongkar lagi pada ya? Enggak, ini gak dibongkar kan? Biar gini aja. Nah dulu. Iya. Kuat pada, kuat. Tadi jam berapa ini? Jam 5.44. Yang mau pesan tenda buat parkir, buat setiap meter ada tulang, ada tiangnya buat penahan terpal biar nanti kalau hujan airnya nggak terlalu penuh di tengah. Nadib makan dulu mie ini. Ada tamannya ya, banyak ya, bagus sih. Tinggal ada kolam aja. Udah aja. Madang dulu, madang. Ya, madang sih. Nanti.
Haris Madang. Ini terpalnya di atas. Wes, sudah tersusun. Sisanya taruh dalam. Sisanya berarti kurang 11. Ini sisanya. Dan sisanya taruh mana? Itu sisanya berapa? Taruh dalam. Oh, taruh sini. Ya, sini. Masuk. Itu. Oh iya. Itu belum ada yang ngangkat itu. Iya, belum. Nanti. Oh, iya.
Mana squadnya? Ini lah. Beres semua. Udah bersih, udah rapi, udah. Udah kepasang tendanya. Mau pesan tenda silakan. Harga bisa negosiasi di tempat. Kira-kira nih panjang lebar kurang lebih 4x6. 3x4. Iya. Harga 13 juta. Ada mobil. Neng mobil neng, minggir. Mobil saya tanggung, kita pulang ke sana. Terus. Mana dek? Ngaji dek? Iya. Ngaji. Wes, sudah jadi, beres. Wes. Ayo, balik. Ade, pamit ya. Ya, terus. Ade, itu ditinggal. Ya? Tinggal. Iya, no. Heeh. Tinggalin ya. Eh. Ini mah kok kawa dia ini. Ane kopiannya ya? Ane lor ya? Ora. Oh, ora sah. Ya, tinggal. Nggo. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ya. Allah. Iya, Pakde. Ya, sinyal yang rem. Tapi yang kurang mana? Kurang. Kurang. Selamat. Dah. Ada beli air ada mas? Ada. Beli teh pucuk eh teh pucuk teh Solo. Minta mau apa? Satu hotel dan asal jangan minta tenda aja. Teh Solo.
janda Mas Haris enggak ada. Ngapain? Nyari sendiri bisa. Oh, gitu ya. Bagus, bagus. Oh, iya. Kalau begitu aku oh, iya. Senang, Kres. Oh iya. Kalau masih ada semangat cari aja bisa. Oh, itu bagus. Iya, bagus lah. Acung jempol 4 kalau begitu. C4. Emang jempol. Emang ada 4. Ada lah. Oh iya. Sudah. Nih, kaca gelap lagi, enggak dicuci lagi. Iya. Enggak disiram. Coba beli apa air dingin gitu yang gede, botol gede ya, buat nyiram-nyiram. Aku dingin? Iya, satu-satu aja. Lebih awet, lebih... ya ini dia. Ada tuh yang dingin. Saya parkir dulu. Iya. Yang dingin ya. Saya pengen dingin. Iya. Aus guys, buat di jalan buat. Aus. Jam berapa nih dari sini? 6.16 sampai rumah jam berapa ya? Ada tadi nanti. Mau pulang Jakarta. Mau pulang jam berapa nih? 7:30. Nih. Mau pulang. Tuh mau pulang. Lagi nyari pintu tol masuk. Sebelum masuk tol beli gorengan dulu. Saya udah beli teh poci. Beli yang mana? Teh poci. Ini dong menurut saya masih banyak. Udah beli pisang goreng, beli terio, beli air. Banyak tuh. Mau TW ke Jakarta. Jam berapa ini? Jam 7. Mana tuh? Kuningan, Tomang. Sudahlah, habisnya lah. Jakarta macet, guys. Jakarta macet, guys. Polisi. Jam berapa nih? Cuacanya mendung lagi. Jam berapa ini? Aduh. Apa? Salah apa? Apa? Ya bentar lagi HP saya habis mas baterainya. Oke lah. Paling sampai rumah jam 9 lah. Macet begini. Setengah 8. Power bank habis. Ya udahlah. Oke lah. Oke, nanti lanjut lagi jam. Alhamdulillah udah sampai rumah lagi guys. Dari sore tadi dadakan jam 3 selesai jam berapa? Guys. Sampai rumah udah mandi. Jam 9 lah beresnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Masih sibuk guys. Assalamualaikum.